Untuk produknya sendiri, itu packagingnya seperti ini ya, kotak. Sebelumnya dia dilapisi plastik, dan ini aku udah buka ya. Ini dia kotak seperti ini. Dan untuk bagian dalam itu seperti ini, teman-teman. Tuh. Dia isinya ini sekitar 60 mili, banyak ya. Dan di sini udah tertera ingredients-nya, nomor BPOM-nya, dan tanggal expired date-nya. Kenapa kalian harus memilih Cloudy Calming Essential Baby Oil ini? Karena ini aman untuk kulit yang sensitif, anti-iritasi. Ini efektif untuk mengurangi kolik pada baby. Dan ini juga membuat bayi tidur lebih nyaman dan nyenyak. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Mayuni. Hari ini aku mau buat video terbaru dan aku mau share ke kalian masih tentang produk bayi ya teman-teman. Jadi aku mau share ke kalian dan berbagi tips ya untuk kalian yang punya baby atau balita yang sering perutnya kembung atau kolik ya teman-teman. Aku saranin kalian tuh pakai ini. Produk dari Optimum yang Cloudy Calming Baby Oil. Ini dia semacam essential oil gitu ya, tapi dia untuk menghangatkan badan bayi. Dari anakku masih baby dan sampai sekarang balita, aku masih tetap setia pakai ini karena ini benar-benar produknya bagus banget ya teman-teman. Benar-benar menghangatkan dan anti iritasi. Jadi buat anak yang kulitnya sensitif, ini aman sekali ya. Untuk produknya sendiri, itu packagingnya seperti ini ya, kotak. Sebelumnya dia dilapisi plastik dan ini aku udah buka ya. Ini dia kotak seperti ini. Dan untuk bagian dalam itu seperti ini, teman-teman. Tuh. Dia isinya ini sekitar 60 mili, banyak ya. Dan di sini udah tertera ingredients-nya, nomor BPOM-nya, dan tanggal expired date-nya. Kenapa kalian harus memilih Cloudy Calming Essential Baby Oil ini? Karena ini aman untuk kulit yang sensitif, anti-iritasi. Ini efektif untuk mengurangi kolik pada baby. Dan ini juga membuat bayi tidur lebih nyaman dan nyenyak. Apa aja sih mom bahan yang terkandung? Bahan yang terkandung di dalamnya itu ada lavender oil. Berfungsi untuk menenangkan dan membantu tidur lebih lelap. Kemudian ada jojoba oil sebagai menutrisi dan melembabkan kulit. Dan peppermint memberikan rasa hangat, melegakan pernapasan. Kemudian ada olea aeropea, fruit oil, melembabkan kulit dan mengatasi kulit yang bermasalah. Kemudian ada sunflower oil, mencerahkan kulit, memperbaiki skin barrier dan anti-iritasi. Nah, dan yang terakhir ada coconut oil, meredakan peradangan pada kulit. Jadi, Cloudy Calming Essential Oil ini terbuat dari 100% bahan alami ya. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, apa sih manfaat dari Cloudy Calming Essential Oil ini? Meringankan perut kembung dan gejala kolik. Melegakan pernapasan. Melembabkan dan menutrisi kulit. Membuat tidur si kecil menjadi lebih lelap. Dan menghangatkan tubuh si kecil. Untuk ingredients-nya yang lebih jelas nanti aku lampirin di sini ya. Ingredients-nya aku nggak mau sebut, aku takut salah sebut. Nanti kalian bisa cek aja, nanti aku lampirin di atas. Nah, gimana sih kak cara pakainya ya? Di sini aku contohin ke anakku ya yang masih balita. Nah, biasanya aku gunain ini sehabis mandi ya teman-teman. Atau sebelum dia tidur, aku juga balurin ke seluruh badannya. Sini dulu nak. Duduk dulu. Nah, biasanya ini aku gunain beberapa tetes, aku letakkan di perutnya. Aku gosok arah memutar jarum jam ya, biar perutnya itu tidak kembung. Kemudian aku kasih di leher, di telapak kaki, di kepala, di telinga. Dan di bagian yang benar-benar membutuhkan. Dan di punggungnya juga biasa aku pakai. Atau kalian mau pakai ke seluruh badan juga boleh ya teman-teman. Kalau untuk wanginya, ini lebih terasa wangi peppermintnya ya. Karena ini lebih kuat, cenderung ke wangi mintnya sih aku rasa. Dan ini nggak lengket sama sekali ya. Jadi ini nggak membuat kulit itu rasa lengket. Cloudy Calming ini udah terbukti bagus banget. Nanti aku lampirin ini beberapa testi ya dari pemakainya. Karena ini memang benar-benar bagus banget. Untuk harganya juga aku nanti letakin di sini. Dan buat kalian yang mau order, nanti aku letakin linknya di description box. Jangan lupa diklik dan order di situ ya teman-teman. Sekian aja videoku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dadah!